Renungan hari ini berjudul Allah Melindungi Kita. Raja Daud mengungkapkan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu. Peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Biji mata dan naungan sayap merupakan metafora yang menyatakan sesuatu yang penting, yang berharga dan disayangi. Saudaraku yang kekasih, setiap kita anak Tuhan harus percaya bahwa Allah bertindak untuk melindungi, dan ada di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa tempat perlindungan dan pertahananku hanya di dalam Allah.